Serangkaian kunjungan kerja dilakukan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan sejumlah kiai asal Jabar dan Banten di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Generasi kedua. Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 10.45 di rumah pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Kiai Haji Abun Bunyamin, dan langsung melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah kiai dari Jabar dan Banten. Menurut calon presiden Ganjar Pranowo, dalam pertemuan dengan tokoh ulama Jabar dan Banten, banyak hal yang dibicarakan soal undang-undang pesantren. Setelah melakukan pertemuan tertutup, Ganjar melakukan silaturahmi dengan sejumlah tokoh, ulama, dan kiai di aula Pondok Pesantren Al-Muhajirin 1 Purwakarta. Pak Ganjar, tadi hasil di... Generasi kedua. Ya, Pak, yang diobrolkan, Pak, dengan para kiai, Pak. Ngobrol soal dunia pesantren, ngobrol soal pelaksanaan undang-undang pesantren. Kebetulan kita juga punya pengalaman waktu saya di Jawa Tengah. Perda ada, ya, dan kegiatan-kegiatan keumatan, begitu-begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.